Saudara, dari informasi yang kami dapatkan saat erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada siang tadi, sejumlah pekerja atau warga yang memang melakukan aktivitas di lereng Gunung Merapi juga tampak langsung berhamburan turun dari beberapa video yang kami terima. Ini adalah bagaimana penampakan sejumlah warga yang langsung turun dengan truk-truk mereka. Ini merupakan pekerja yang ada di lereng Gunung Merapi yang juga langsung turun lantaran guguran dari Gunung Merapi atau awan panas dari Gunung Merapi ini terus terjadi sejak pertama kali terjadi sekitar pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat ke arah Kali Bebeng atau Kerasak. Masyarakat sendiri dari informasi BPPTKG sudah diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dari jarak 7 km di puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan juga Kerasak. Dari pengamatan, ada satu kali guguran lava dengan jarak luncur 1.500 meter yang terjadi ke wilayah Barat Daya. Selain itu juga terdengar ada dua kali guguran dengan intensitas yang relatif sedang dari pos Babadan. Dur bubar, dur bubar. Terpet don kabeh, donat bubar. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Bisa ngetoke wedhus gembel terus. Tekan ngisor. Bubar antri, truk-truk do medun antri.